Lampau unjuk rasa anu dilakonan ku petugas medis turta petugas non medis di RSUD Al Ihsan, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, ngalantarankeun kategna pangladen di eta rumah sakit tepi ka pasien katambelar. Samalah eta unjuk rasa teh ngabalukarkeun pasien kapaksa ngadagol lila tepi ka leuwih ti 3 jam keur nampa pangladen. Lampau unjuk rasa nu dilakonan ku petugas non pagawai negeri sipil dina widang medis turta non medis di RSUD Al Ihsan Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung antukna mangaruhan pangladen rumah sakit ancokeun pasien. Pangnak itu pasien anu boga karep ubar kateg di rohang pendaftaran ngadago petugas muka dari pangladen. Sokomo eta pasien kapaksa ngadago leuwih ti 3 jam keur nampa pangladen ti petugas. Samalah rea oge pasien anu leuwih milih balik deui lantaran kesel ngadago lila. Cek salah seorang calon pasien RSUD Al Ihsan Dadang Supriyatna, dirina ngadago ti saprak jam genep isuk-isuk, tapi pangladen anu dianti-antina tacan dibuka wae kalawan alasan sistemna error. Dirina ngerong, sakuduna pangladen tetep dipaju, najan pagawena arunjuk rasa lantaran eta hal teh ngarugikeun masyarakat. Ya, terganggu nggak dengan adanya? Ya, terganggu, Pak. Ya. Saya mau berobat jantung lagi. Mau berobat jantung. Dari jam berapa tadi, Bapak? Jam 4 sudah ke sini, Pak. 4. Sudah sembahyang subuh ke sini. Terganggu. Seperti apa nih, Pak, terganggunya, Pak? Ya, bagaimana ini terganggu? Alasan banyak. Sering ini error-error. Apakah error bisa diperbaiki sebelumnya, gitu, Pak? Eta sawatara karyawan non pagawai negeri sipil dina widang medis turta non medis RSUD Al Ihsan ngancem bakal ngalakonan unjuk rasa kalawan mayang tepi ka pangdong sokna dicumponan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.